Kita tengok ada seorang sahabat yang Nabi kata dia ahli syurga. Kan? Tahu? Oh, tak tahu. Yang Nabi kata sekejap lagi akan masuk melalui pintu ni di masjid Nabi itu ahli syurga. Tiba-tiba masuk sahabat yang biasa je. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Orang biasa je. Lepas berwuduk, janggutnya basah, kemudian dia kepit selipar. Orang biasa je. Tapi Nabi kata ahli syurga. Lepas tu besok Nabi cakap lagi, orang yang sama lagi. Kali ketiga, hari ketiga Nabi cakap yang sama, orang yang sama juga. Seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Umar, dia kata, eh, takkanlah orang macam ni boleh masuk syurga. Tapi yang cakap Nabi. Jadi dia buat helah, dia tidur rumah kawan tu. Nak cek apa amalan ni. Siapa ahli syurga ni. Kalau Nabi cakap, confirm ahli syurga. Tapi kalau Ustaz Mu'in cakap, jangan percaya. Jadi malam pertama tak bangun tahajud pun. Ha, malam kedua tak bangun tahajud. Malam ketiga tak bangun tahajud. Jadi akhirnya sahabat ni timbul rasa apa? Eh, macam macam bukan je ahli syurga. Faham tak? Ha, sahabat pun ada rasa apa? Tak puas hati. Padahal yang bercakap tadi siapa? Nabi. Dia pun dia beritahulah sebab sebenarnya dia menumpah rumah tu. Dia kata aku sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi aku buat alasan nak duduk rumah kamu, nak tahu apa rahsia kamu. Sehingga Nabi tiga hari turut-turut cakap kamu ahli syurga. Aku nak tahu apa rahsia. Tengok cara sahabat berfikir. Dia bukan nak cari rahsia untuk jadi kaya kat dunia. Tapi nak cari rahsia kenapa orang ni boleh jadi ahli syurga. Tapi lepas tiga malam aku tengok macam ha, macam macam aku lebih okey je ha, cuma dia tak cakap lah ha. Lepas tu sahabat ni kata aku tak ada amalan. Macam kamu tengok lah, malam-malam dia tak bangun. Kalau tersedar pun dia baca zikir, tidur balik. Amalanku macam kamu tengok. Lepas tu sahabat pun okey lah balik. Bila balik dia panggil, sebenarnya aku tak ada amalan, malam pun tak ada amalan, cuma satu je. Sebelum aku tidur, aku tengok siapa yang buat salah pada aku, aku maafkan. Dan sikit pun tak simpan rasa dengki, rasa cemburu pada semua orang beriman. Oh, senang ke susah? Amalan hati. Penyebab utama masuk neraka, amalan hati. Penyebab utama masuk syurga pun, amalan hati. Berapa ramai orang fokus amalan yang anggota badan kan? Solat, puasa, haji, umrah. Tapi kadang-kadang tak fokus masalah hati kan? Dia pergi haji tapi sombong. Pergi umrah tapi sombong kan? Cerita satu kampung dengar kan? Ha, habis.